ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسهوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Ayat 45 sampai 46 surah Fussilat. Allah Ta'ala firman dalam ayat ni, ayat 45 ni, ia serupa dengan satu ayat ataupun satu karakter ayat di dalam surah Hud yang Allah Taala firman supo ayat dia walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun birasyid. Bila kita tengok di sini ayat yang ke 45 ia serupa dengan ayat berapa ni, kalau kita tengok ayat dah untuk kita tengok pop sekaligus, tapi ayat ni memang serupa walaqad ataina musal kitaba fakhtulifa fi, dan janganlah engkau berasa kecewa wahai Muhammad tentang keingkaran kaummu. Ini bukan terjemuh lagi ni. Hubung kait ayat belum pada ni dengan ayat ni. Sebab ayat belum pada ni Allah Ta'ala firman, ha nabi-nabi ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek, dikata, dihino, samalah juga dengan nabi-nabi dahulu. Jadi Allah Ta'ala daya hati nabi. Maka dengan ayat ni, ayat 45 ni, Allah Raya katanya begitulah juga kami waktu turun kitab kepada Nabi Musa, samalah juga kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Orang pada zaman dahulu kaum Fir'aun tak terima kitab Taurat. Arab jahiliyah Quraisy pun tak terima Quran. Supo ya. Sai tulah dia panggil. Inilah Allah Raya katanya, kerana demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, lalu berlaku pertentangan mengenainya. Fakhtulifa fi, pertentangan macam mana? Iaitu yakni ada di antara kaum Bani kaum Nabi Musa alaihi salam yang beriman kepada kitab Taurat itu dan sebaliknya. Maknanya ada orang terima, ada orang yang tak terima. Inilah jelas iaitunya kudziba wa udhiya. Kitab Taurat samalah juga dengan kitab Al-Quran yang orang ramai tu bakit bohong dan mengejek-ngejek ataupun duk kata huduh dan duk buat tu buat ni terhadap Quran dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukum hingga ke suatu masa yang tertentu. Maknanya hak puak ni duk menganying, duk buat main-main dengan Quran. Kalau sekiranya tak ada penetapan, maknanya tulis penetapan daripada Allah katanya nak azab puak ni, nescaya Allah Ta'ala peracur lama dah. Tapi Allah wi masa lagi. Wi masa lagi kepada
puak-puak ni untuk bertaubat, kembali semula, reti, faham, tak menetek. Tapi orang dia Allah Ta'ala tetap hati puak-puak dia tak si berimeh, maka duduk situ. Itulah menjadi satu kaedah tetap. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyal. Siapa yang Allah Ta'ala buka hidayah, petunjuk, cerah mata hati dia, maka tidak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala menyesatkannya, tak ada siapa yang boleh beri hidayah kepadanya. Ini menjadi kaedah tetap. Walaupun orang Islam, orang kafir pun lebih kurang itu. Nah. Dan sesungguhnya tentulah dijatuhkan hukumnya azab dengan segerta-merta kepada mereka. Lepas tu, dan sesungguhnya mereka, yakni kaummu, kaum Nabi Muhammad ni, masih menaruh syak yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran itu. Maknanya, orang pada zaman jahiliyah, awal-awal Islam dulu, masih lagi duduk di dalam waswah, tak percaya kepada Quran. Quran ni, hak Muhammad reka sendiri kau, kau mari daripada Allah. Sekali-sekali guh dengan pak wasa jeliga. Jeliga lagu mana? Muhammad ni orang tak ngaji. Ha, anak yatim. Pegang kambing ya dulu dia. Tapi rana boleh pergi baca benda hak orang tamada tak boleh baca. Sekali guh berasa percaya, sekali guh berasa tak percaya. Ha, ni sebab tu hak ni cinta nakal eh. Saya pun duk mikir pasal bodoh-bodoh kita lah. Kalau dia, kita pergi duduk di zaman Nabi dulu, sungguh katanya kita tengok, nampak Nabi duduk depan kita. Tapi Allah Ta'ala nak tak kita puak mana? Puak kafir ke? Ke puak Islam? Tak tahu. Tapi Allah Ta'ala ia tetap siap dah. Orang zaman dahulu yang jadi tualakon samkan sama ada sahabat maupun orang musyrikin ataupun orang munafikin. Cirak-cirak dah. Kita lah ni, kita hidup di zaman kita. Kita nak pergi cintanakan gambar gatu, gambar ni tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tetap dah. Kita dilahir pada masa ni, tapi benda yang berlaku pada zaman dulu dengan zaman lah ni, ia lebih kurang. Lebih kurang. File-file tulah, tapi tualakon berlainan. Sejak daripada manusia hok mari atas muka dunia yang berimeh, yang kafir, yang jadi tu jadi ni, siapa ke hari ni, siapa ke hari kiamat, lebih kurang manusia. Tabiat manusia ni dia tak tukar. Hok tukarnya tepat masa dan keadaan. Tapi witi ciwit manusia lebih kurang. Hok pasal bengih situ. Hak tak boleh terima. Hak otak tak buka. Hak tak sebuka. Pitu hat, apa, mata hati dia. Perut dia. Duduk situ. Perut dan dia arti katanya bukan buka perut. Buka baju tak. Buka mata. Celak mata. Terima benda-benda baru-baru. Kalau dia hak tak boleh terima, duduk situ. Sebab apa? Ni istilah orang-orang Melayu katanya otak dia dijajah. Otak dia dijajah. Boleh jadi dijajah oleh orang wet lawn dia. Boleh jadi mokpok dia. Boleh jadi saing dia. Boleh jadi tempat dia, tempat yang ngaji masa budak-budak dulu. Dia payah nak berubah. Tapi kalau sekiranya orang yang mudah berubah, orang nak patenang. Dulu, aku bodoh. Ha, dia kecek kepada diri dia sendiri. Dulu aku bodoh. Aku ngaji rahlah ni. Aku dengar, aku buka, aku reti, aku faham, aku. Bermaknanya dalam hidup kita ni, hak saya nak oyak, kita kena plan-plan pani tang tidi. No hak tu. Plan-plan tu molek. Tapi plan-plan pani tang tidi adalah lebih molek.
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีต่อสอบเขาชั่วร้ายเขาตื้อยังไงบูบอสามสกัดนี่อดัลละจัลละยังอัลลอฮฺ تعالى รอยะดิลละกรอเอวะอินนหุมลาฟีชักิมมินหุมุรีบยาอิทุนยาคาวมุงโอเกโอเกมุงเฮมุฮัมมัดยาอิทุนยาพวกมุชริกีนดันพวกมุนาฟิกยาดูว่าใครดูว่าพวกดูว่าพวกมุนาฟิกีนเขาดูดดิมาดินะมุชริกีนเขาดูดดิมุกะตัวละครฮับซาpada zaman nabi patutnya pelik yoi daripada puak-puak ni jadi gotu jadi goni jadi gotu jadi goni kau banyak kau banyak kau banyak itulah kita orang yuk lang kena duk ngaji sejarah-sejarah mereka siapa ketua mereka pegengi mereka pasal mano gelagu tu lagu ni orang di zaman nabi tak ada kena duk ngaji banyak sebab ia tak timbul lagi kumpulan yoi kumpulan hak pasal pelik daripada puak munafik puak kafe ni sebab ia ada masa tu ada banyak tu ya. Ha tu kalau kita kira ni saya buat jadi nampak jadi laik Quran yang ditugung kepada Nabi Muhammad pada zaman itu sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi yang kena ngaji rak wicha ulum Quran yang kena ngaji rak wicha tafsir ya kena ngaji rak wicha cara ngapa hadis sanad hadis tak ada pada zaman itu sebab zaman itu zaman penurunan dia panggil zaman mula timbulnya apa ajaran yang disapakan oleh Allah Taala kepada nabi melalui malaikat Jibril sahabat dia ngaji tu merangkumi semua tiap-tiap kaya hak nabi ngajar hak nabi royak nabi syarah hari-hari dia tak ada kena duk ngaji wicah banyak supaya kita lah ni dengan sebab ke apa sebab bukan duduk yuk samai hak Quran turun itulah ulama dia ambil daripada wicah Quran ni lah dia mari becek hak ni wicah tafsir wicha ulum Quran. Ulum Quran dengan tafsir berlainan. Tafsir ni pasal nak atibai Quran so ada sebab turun dan sebagainya, ada nasikh mansukh. Ha tu pasal Quran. Tapi dalam ulum Quran tersebut saya sebut juga nasikh mansukh apa ni? Muhkamat, mutasyabihat. Ha ni benar-benar pasal ni kalau sekiranya orang tak ngaji ya tak gambar katanya gapo dia Quran, gapo dia ulum al-Quran. Ulum artinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Bukan baca saja, bukan baca we kena dengan tajwid dia, tapi railaiat, telakan telaton banyak yang sakut dengan Quran. Inilah kita orang belakang-belakang ni kena ngaji. Tak ngaji hak tu maka kita tak reti Quran. Walaupun dengar Quran tu dalam bahasa Arab, orang yang reti bahasa Arab, ya reti, so. Tapi bukan arti reti semua. Ayat ni kehendak macam mana? Ha. Sebab saya royak 2-3 hari lepas dah, akhir suratul Nisa. Saya nak sebut tapi pah, ya terlupa. Bawa habis raikan, pak mari. Yubayyinullahu lakum antadillu. Ayat akhir sekali dalam suratul Nisa. Kalau kita dengar kita rasa pelik, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan hal ini kepada kamu supaya kamu sesat. Allah terangkan perkara ini supaya jangan hai puak jauh long pit. Quran tu hai waktu orang nak wei kita sesat ke? Bukan. Kena kita tengok dalam tafsir. Oh, tafsir royak backline. Ayat kalau tengok pada zahir memang backline. Allah menerangkan kepada kamu semua tiap-tiap kala alla tadillu supaya kamu tidak sesat. Tu maksud dia. Supaya kamu tidak sesat. Kalau tengok kepada zahir ayat antadillu,
Semoga kamu sesak. Pah tu hewa tu orang Quran apa nak we kita sesak? Ha tu gitu. Inilah kena pergi ngaji tafsir Quran, ulum Quran, pah tu hadis-hadis Nabi. Hak Nabi royak ya royak royak royak. Dalam zaman Nabi tu tak ada lagi sahabat royak tanya hadis ni sahih, hadis ni hasan, hadis ni dhaif, hadis ni palsu, tak ada. Sebab Nabi duk hidup. Tapi bila lepas pada Nabi mati dah, rung sahabat, rung tabi'in, 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 mari tak tahu apa tabi'in. Berapa rung orang? Okay. Mula orang okay, buat hadis palsu. Mula orang okay, hak pasal ngapa hadis Nabi baduk royak kepada anak murid dia, anak murid dia, anak murid dia. Banyak-banyak rung. Ada setengah-setengah anak murid hak pasal bohong, zina, makan arak. Ha tu. Ingat teh tak kuat. Sebab tu martabat hadis pun turun. Padahal hadis Nabi boleh jadi ingat tak ingat, ingat tak ingat. Cuba kita gambar kita sendiri. Kadang-kadang kita dengar orang ngajar, dengar 5 minit orang tazkirah. Bawa lepas pada orang ngajar semua teratanya, mu ingat ke mana sana? Ya tu ayat baik tu, ya ni ayat baik ni. Ha tengok. Tak serupa dah. Padahal dengar daripada mulut tu lah, telinga tu lah hak dengar ni. Tapi royak tak serupa dah. Tu 5 minit baru. Apatah lagi sejer, dua jer. Cerak lah. Nak pergi ingat semua. Penpai medan. Haning lah. Sahabat zaman dulu, dia ngaji, dia dengar, dia perhati dan dia ambil berat. Sungguh. Ngaji daripada Nabi, mulut ke mulut. Quran tak ada di depan. Daripada mulut Nabi ke mulut sahabat dan jeliga masuk di dalam hati para sahabat. Cuba kita gambar ngaji melalui tak pakai surat. Tak ada surat suti habuk. Susah dah zaman Nabi dah. Tapi buat kenok tu ingat Quran semua. Tengok. Ramai di kalangan sahabat ingat Quran. Hak Nabi duk mengajar so. Itulah ya kait hubungi dengan Quran ni iaitunya cara hidup. Itulah Allah Taala pun royak ayat akhir dalam juzuk yang ke-24 ni. Ni kita duduk di akhir juzuk yang ke-24 nak masuk juzuk yang ke-25 ayat yang ke-47 surah Fussilat. Iaitunya Allah firman man 'amila salihan fali nafsihi وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh ni yang merangkumi semua tiap-tiap kala hak jadi perintah Allah dan ajaran Nabi, contoh Nabi. Yang dikatakan itulah amal soleh. Siapa buat tak serupa dengan hak Nabi buat, hak tak serupa dengan sahabat buat, maka bukan amal soleh. Sebab tu kita pun kena tanya diri kita, aku duk amal ni soleh ke tak? Soleh-soleh artinya baik. Molek, cuci, bersih. Man 'amila salihan fali nafsih. Maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Tengok. Tak ada pergi ke orang tu, tak ada pergi ke orang ni. Kecuali kita niat nak sapa pahala kita buat ni, siapa pahala kepada mak pak kita hak mati dah, tok nenek kita, kepada orang tu, kepada orang ni. Ni, hak ni duduk di kita niat. Tapi umumnya siapa yang buat maka kembali kepada diri dia sendiri. Tapi waman asaa fa'alaiha. Tuhan katanya dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya padah akibat dia akan menimpa dirinya sendiri. Tak ada jatuh kok ke. Naik atas pala dia sendiri. Sebab apa? Sebab dialah yang duk buat kejahatan. Sama ada hak buat tu dengan secara peribadi ataupun buat dengan secara ramai-ramai. Walaupun orang nampak katanya molek. Kita jangan pergi kaedah orang nampak molek. Tapi kita kena pergi kaedah katanya ini adalah perintah Allah, ajaran Nabi. Barulah betul.
walaupun ulama ada khilaf kat tu, khilaf kat ni, kita boleh pilih. Kita mesti untuk pilih gapo hak ulama khilaf. Bukan suruh tahu ulama dah. Ingat molek ni. Saya duk nen sokmo ni. Tak si we orang kecek katanya, oh ngajar nak guna Quran hadis, tak si pakai ulama. Dak. Ulama ni lah kita kena guna benar-benar. Tak pakai ulama sesatlah kita. Ulama banyak, kitab-kitab dia. Kalau boleh orang ngajar ya kena tok depan belakang, tok kitab tu kitab ni, sebab ya kena telaah, kena baca dulu belum pada yang nak ngajar. Ya kena tengok kitab tu kata lagu mana, orang ni kata lagu mana. Bila ngajar semua orang ramai hok ngaji inilah pilih sendiri. Itulah babo-babo ya dak royak katanya. Aku ngajar dah, pah puak mu pilih sendiri. Mu nak pilih hok mana, hok tu, hok ni, hok tu, hok ni. Mu pilih. Ha gitulah. Perene ulama. Dalam ha nak menerangkan kebenaran daripada Allah dan Rasul. Akhir sekali, wama rabbuka bizallamin lil abid, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Dia tak buat zalim. Siapa buat baik, baik. Siapa buat jahat, jahat. Siapa ke orang itu, dia kembali semula. Dia taubat, dia sarapap. Dia mengaku lah katanya dia salah, dia zalim. Dia klik kepada jalan yang betul. InsyaAllah Allah Ta'ala buka pintu hati dia kepada jalan yang sebenar. Nah, habislah juzuk yang ke-24. Lepas tu insyaAllah esok dah hari Khamis, kalau tak ada uzur ke apa, kita masuk di dalam ayat yang ke-47, awal juzuk yang ke-25. Antara bila 25, 20 ni sampai 30. Ha tu banyak juzuk lagi nak boleh habis. Sebuah Quran ni bukan mudah-mudah, bukan sebentar, kena sabar banyak. Nah, lepas tu amallah gapo yang kita ngaji dah, kita reti dah. Nah, mudah-mudahan Allah Taala rahmati kebaikan, beri kebaikan kepada hidup kita dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.